Oke, jadi fungsi tracker seperti ini selain untuk melepas laker ya, juga bisa untuk melepas seal sekop. Jadi ini sangat berfungsi sekali ya, tracker seperti ini bisa untuk melepas laker maupun seal sekop ya. Kalau untuk melepas seal sekop itu caranya seperti ini ya. Ini kita lepas dulu penguncinya seal. Oke. Jadi ini belum banyak yang tahu ya kalau bisa untuk melepas seal. Nah, ini kita masukkan ke sealnya ya. Lalu ini kita putar. Usahakan lurus ya, dalamnya itu lurus dan pas celahnya seal ya, jangan sampai tidak lurus dan harus pas celahnya seal. Bisa kita goyang-goyang. Oke, kalau sudah lurus, nah bagian di sini ya, kalau untuk laker itu mudah, jadi di sini bisa napak biasanya ya. Kalau untuk seal sekop seperti ini, nah ini belum bisa napak ya di sini. Ini harus kita gunakan, nah obeng ya. Obeng kita masukkan di sini untuk menahan ya. Nah, oke. Lalu ini kita putar. Ini kita atur jaraknya. Oke. Sudah ya. Kalau sudah ini tinggal kita tracker seperti ini. Nah, kita putar ya. Oke, maaf salah, ini sudah. Yang untuk mutarnya itu yang ini ya. Ini untuk mengunci sealnya. Yang diputar itu yang ini. Jadi kita tidak usah pukul-pukul ya, tidak usah repot memukul, kita bisa gunakan tracker seperti ini ya. Oke, tinggal kita tracker. Ini kelihatan ya, hasilnya itu sudah mau naik. Nah, tinggal kita ini harus lurus ya. Ini sudah naik ya. Jadi tidak berat ya untuk men-tracker seal ini. Ya. Oke. Jadi kalian bisa membeli tracker seperti ini selain untuk laker juga untuk seal multifungsi.